بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد Kita bersyukur hari ini Allah memberikan banyak nikmat yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah nikmat yang kadang-kadang kita lupakan adalah nikmat sehat. Dan hari ini pun kita bersyukur karena kita masih diizinkan oleh Allah untuk menuntut ilmu. Apalagi materi kali ini sangat luar biasa. Saya khusus mendatangkan Prof yang selama ini saya sering ngisi kajian dan sekarang ketemu langsung dengan Profnya, ya, meneliti langsung tentang sholat tahajud. Bahkan dalam kajian-kajian pun sering ditanya, dok, kalau kita nggak sholat tahajud, tetapi bangunnya sama dengan sholat tahajud, tapi nonton bola, sama nggak efeknya? Nah, ini tadi jibul pertanyaan juga. Ya, ini salah satu aspek saja. Ya, beliau Prof Soleh uh, mungkin uh, nanti beliau akan bacakan sendiri kurikulum vitae beliau. gitu ya, beliau salah satu uh, inspirator buat saya karena ternyata penelitian beliau ini sangat luar biasa. Mungkin nanti Prof bisa menampilkan sendiri tentang kurikulum vitae yang ada di uh, powerpointnya. Mungkin saya Langsung saja ke Prof. Soleh untuk membawakan materinya. Waktu dan tempat, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah itu menyukai yang ganjil. Tadi kan baru dua. Maka kita tambah satu sambil untuk menghangatkan suasana di samping untuk mendapatkan sunahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa Wa na'udhu billahi min sururi angfusina wa min sayati a'malina falamudillalah Wa mayyudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad Kama sallai ta'ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim Fil alamina innaka khamidu majid Amma ba'du la khawla wa la quwata illa billahi al azim Qala ta'ala fil kitab al-karim A'udzubillah minasyantanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa minal layli fatahajad bihi nafilatalaka' Masa ayah Rabbuka karob buka Wa kur Rabbi adhil ni mudahkalah Wa akhrijni ni mukhraja sidqin. Wa jali miladung kasul Yang dimuliakan Allah para alim ulama. Takmir masjid Pondok Indah moderator Mas Dr. Agus, Ustadz. Semuanya saja hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Terlebih dahulu jangan sampai lupa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang tidak pernah kantuk, tidak pernah tidur, yang gerakkan dan diamkan segala yang ada. Allah yang sebelumnya ini ada, Allah lah yang mengadakan, dan Allah yang ada. Begitu juga ketika segalanya ini nanti tidak ada, Allah tetap ada. Takdir kita ada di genggamannya segala satu peristiwa tidak lepas dari skenario nya nah oleh karena itulah kita bersyukur pada pagi ini skenario takdir kita adalah takdir yang baik untuk bisa datang di sini dimudahkan untuk bersuah di sini dalam rangka mengkaji secuil ayat dari sisi kesehatan yaitu tajud Mudah-mudahan kita dikelompokkan oleh Allah menjadi hamba yang ahli tajud. Amin. Jadi makom amah muda, akhir hayat kita bisa husnu hotimah. Mudah-mudahan di akhirat kelak mendapatkan surganya. Amin. Alamin. Lalu kedua kalinya jangan sampai lupa, tiap kita mesti mengharapkan syafaat dari Rasulullah. Kunci untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah adalah memperbanyak solawat maka fadilah solawat dan salam pada pagi ini kita aturkan pada pagi Nabi Besar Muhammad SAW teladan sepanjang masa beserta keluarganya para sahabatnya para tabiin, tabiunat tabiin para salafus soleh mudah-mudahan kita bisa meladani akhlak karimahnya dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini nanti hanya pengantar saja, belum sampai dalam pengantar aja tidak habis, apa namanya belum bisa habis. Namun mudah-mudahan ini awal yang baik pada satu saatnya ditakdirkan untuk bisa ketemu kembali di setting mulai dari pagi sampai menjelang maghrib terus malamnya tahajudan di masjid karena tahajudnya berbeda dengan tahajud-tahajud yang lain tahajudnya itu lama dua rakaat bisa tiga jam ditambah witir tiga rakaat bagaimana bisa bagaimana tidak bisa Wong Rasulullah saja surat yang dibaca surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, surat Ali Imran, kurang lebih ada enam juz itu. Satu rakaat Buka di sokeh muslim. Bab qiyamul lail. Nah, insyaallah lah. Pada pagi ini kita akan diskusikan itu, sharing pengalaman. Tentu Bapak dan Saudara terlihat auranya aura ahli tahajud, insyaallah. Mudah-mudahan kehadiran saya berkah, kebaikan bagi kita semua. Amin. Baik, saya mulai dari nama saya Muhammad Soleh. Singkat, lahir di Kediri, 9 Desember 1960. Sudah 56 tahun jalan Desember nanti. Itu. Nah, lahir di Kediri, 9 Desember 1960. Kalau dengan gelarnya sebenarnya profesor Dr. Muhammad Soleh, Dr. Andes MPD, PNI itu keahlian nih, saiko neuroimunolog, istri satu, nama Siti Fatimah, anak saya sepuluh, biar bisa anak sepuluh tapi tinggal empat, jadi yang enam sudah tidak ada. Nah, maka tadi Nah ini Ini istri saya Ini anak nomor 5 Yang hidup Tinggal wisuda Di kedokteran Alhamdulillah semester ini Nyusul 6 tahun lahir ini Namanya ini Muhammad Rumrawi Soleh Ini Ilman Nafi'a ah. Sekarang juga di kedokteran Baru semester ini yang ketiga laki, 6 tahun lahir laki ini sekarang di MTS N2 Kediri. 2 tahun lahir ini Izul Izzah Darwjah, kalau ini tadi Muhammad Izzah Darwjah Ilmi, ini Izzul Izzah Darwjah. Oke terima kasih. Hmm. Uh, alamat saya ini Tempurjo RT15 RW5 Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Ini jabatan lama, saya dosen Fakultas Tarbiyah Pascasarjana IAIN. Sekarang sudah jadi UIN, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Saya diberi amanat sudah satu tahun ini untuk ngawal tiga fakultas. Fakultas Sentek, Fakultas Psikologi dan Fakultas Kesehatan. Jadi yang ngawal satu dekan. Saya Sebenarnya tak tolak, tapi SK keburu datang dan tidak bisa. Istri juga ikut nolak, tidak bisa. Kalau saya tidak ada keinginan jadi dekan, SK diturunkan tak tolak, tapi tidak bisa. Itu menunjukkan bukan kendak nafsu saya, adalah kendak Allah. Kalau kendak Allah, suka atau tidak suka, mesti yang terbaik fa'asa antakrahu say'an wa yaja'alullahu fi khairan kathiro. Bisa jadi suatu yang kalian tidak sukai itu di dalamnya menyimpan kebaikan yang banyak. Fa'asa antakrahu say'an fa'wa khairul lakum. Fa'asa antukhibu say'an fa'wa syarul lakum. Bisa jadi suatu yang kalian sukai bagi Allah, kalian tidak sukai bagi Allah baik untukmu, tapi bisa jadi suatu yang kalian sukai bagi Allah buruk untukmu. Karena ini pilihan Allah, Pak Rektor tak tantang. Oke, tak terima. Tapi jawaban terlebih dulu. Pertanyaan Allah surat takwir ayat 26. <tuh -tuh. Mau pergi kemana kamu? Mahasiswamu itu kalian ajak kemana? Harus jelas. Saya jadi dekan mau. Kalau Pak Rektor bisa jawab. Fa'ayna tadhabun. Mahasiswa ini dibawa kemana? Uwin mau dibawa kemana? Kalau tidak jelas, pasti jadikan asal-asalan. Pasti rektornya asal-asalan. Kita pun juga begitu. Istri kita itu kita ajak kemana? Harus jelas suami kita ajak kemana? Harus jelas. Anak harus kita ajak kemana? Harus jelas. Gerbong keluarga diajak kemana? Harus jelas. Kalau tidak perjalanan itu kita kita as jalani asal-asalan pasti energi habis. Jadi kalau saya suatu misalnya jalan harus tahu. Katakan tujuan saya di sana terukur kan? Posisi saya di mana sekarang? Sudah mendekati tujuan hidup saya atau masih jauh? Tahu karena tahu tujuannya. Ketika aku menyimpang, tahu. Kok tujuannya di sana kok jalan kakiku sini? Tahu. Tapi kalau di sana tahu, oh aku sudah sampai tujuan hidupku. Oh aku masih mendekati, oh aku masih jauh. Sekarang tanyakan bapak dan saudara. Gerbong keluarga bapak dan saudara diajak kemana? Kalau suami istri, suami jadi pilot, istri jadi kopilot. Ketika pesawat terbang itu take off, sebenarnya ada gambarnya di sana. Harus jelas bandara mana yang dituju. Kalau tidak habis energi di angkasa, jatuh pasti. Kalau dianalogikan suatu misal, Bapaknya itu masinis. Ibunya kok masinis harus tahu. Stasiun mana yang harus disinggahi. Kalau bapaknya dianalogikan. Sebagai nahkoda kapal dan konahkoda kapal. Pelabuhannya pun juga harus tahu. Kalau tidak habis energi. Kalau seandainya Kalau seandainya super bus. Juga harus tahu terminalnya mana. Tanyakan tujuan hidup bapak dan saudara itu apa. Nantarkan anaknya biar kaya raya. Apa kita jadikan diri kita kaya raya. Kalau seandainya sudah kaya mau apa. Bukannya sekedar naik pesawat. Tapi bisa beli pesawat sepuluh. Bukannya sekedar tidur di hotel berbintang 150. Tapi bisa membuat hotel berbintang 250. Kalau sudah mau apa? Renungkan sekarang. Sebelum masuk ke tahajud. Mengapa perlu tahajud? Renungkan ini dulu. Apa kepengen jabat? Anak kita kita format jadi pejabat tinggi. Katakan presiden. Pak SBY sekarang kemana? Apa selamanya akan jadi presiden? Kalau sudah jabat mau apa? Kepengen terkenal seperti Inul? Michael Jackson? Kalau sudah terkenal mau apa? Tanyakan, artinya tujuan hidup kita ini apa? Harus jelas. Maka Allah sudah 1500 tahun yang lalu menyampaikan pertanyaanku itu kalian jawab. Kola ini zahibun ila rabbi. Saya din. Surat Sofat ayat 99. Kita diminta untuk menjawab, ya Allah kakiku tak langkahkan menuju Tuhanku. Saya din. Allah pasti akan berikan petunjuk. Istri Diajak untuk marifat pada Allah. Suami untuk marifat pada Allah. Anak untuk marifat pada Allah. Dekan, rektor, mahasiswanya untuk marifat pada Allah. Belajar biologi untuk marifat pada Allah. Belajar matematika untuk marifat pada Allah. Belajar kedokteran marifat pada Allah. Tidak ada apapun yang ada kecuali untuk mengenal Allah. Sekarang tanyakan, sudah tercerminkah di diri kita, di istri kita, di suami kita, di anak kita, di mahasiswa kita, di bangsa kita yang besar, Indonesia ini? Untuk marifat pada Allah tidak, kalau tidak tersesat sudahlah. Baik, maka tadi ini masih pemanasan, jangan keburu pulang dulu. Saya punya rumah sehat, di Kediri namanya Avicenna. Alamannya Tempurjo RT 5, RT RW 5, RT 15. RT 15, RW 5, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Itu tadi Bapak dan Saudara mengapa saya mau jadi dekan. Sekarang lagi sedang punya gawe untuk mengintegrasikan sains islami di breakdown dalam bentuk buku ajar gimana ngantarkan dokter yang soleh yang makrifat pada Allah matematikan yang makrifat pada Allah seperti tadi itulah yang kemudian saya mengapa kemudian menjadi mau kalau tanpa itu rugi sudah kehidupan saya bapak dan saudara baik kita mulai saja sudah kita kenal diri saya itu tadi Hmm. Ya. Kediri, nah, sekarang pendidikan nih. Saya mulai dari SD, MI. Tahun 73 selesai 74. Saya itu ber 10 bersaudara. Ibu saya janda. Saya nomor 9. Bapak meninggal ketika saya usia 2 tahun, adik saya umur 3 bulan. Maka kalau satu masa sekolah pada waktu itu tidak ada lain kecuali nggak ada biaya mesti harus mondok waktu dulu. Sekarang kan pondok itu tidak seperti dulu masa-masa saya. Hmm. Maka saya dipondokkan di pondok pesantren Lirboyo namanya. 73 sampai 7980. Di pondok pesantren di sini nih ada gerah akademis, Masa sih Islam ini hanya di format matematika apa? Di format dengan kawaidul fikih, usul kawaid, tafsir hadis, mosok mempelajari matematika, biologi itu tidak Islam, bukankah banyak ayat yang ngantarkan pada kita harus menguasai itu? Tapi aku tidak mungkin bisa ngambil mata kuliah, ngambil pendidikan di situ karena tidak punya ijazah. Maka saya masuk ke perguruan tingginya Lirboyo namanya Universitas Islam Tribakti, ngambil Tarbiyah. Dulu masih sarjana muda, belum SKS seperti sekarang sistem kredit semester. Dulu masih paketan untuk bisa menyelesaikan sarjana muda, ada 14 mata kuliah diujikan 3 hari. Maka ketika waktu ujian negara harus punya ijazah MTS. Ujian saya persamaan dikenal dengan ekstranai, MTSN 2 Kediri. Ijazah saya persamaan semua. Aliyah 82. Baru dapat sarjana muda di Universitas Islam Tribakti gelarnya BA. Terinfo saya kepingin ke S1. Kemudian kuliahlah transfer ke Unmuh Malang. Kuliahnya Sabtu Ahad. Ngambil tarbiyah pendidikan agama Dapatlah gelar Dokter Randes. Nah, baru di sini saya bisa lintas disiplin ilmu. Aku sudah tidak urus, aku nanti jadi apa? Yang penting saya kepingin kenal Allah melalui ilmu ini. Masuklah ke sarjana IKIP negeri Malang. Pas ke sarjana IKIP negeri Malang, psikologi kanseling yang sekarang Universitas Negeri Malang. Dapatlah gelar MPD. Mau saya melanjutkan ke S3, UNER, itu ngambil psikologi. Tapi ditawari, Anda bisa masuk ke kedokteran. Aneh, tapi benar terjadi. Loh ditawari, bukan saya, bukan kendak saya, saya juga tidak tahu. Nah, kemudian ada namanya Prof. Tanjo, saya diberi memo, temui Prof. Rika, ketua jurusan paskanya itu. Saya ditantang Anda bisa diterima Kalau menemukan hal baru Menemukan hal baru apa yang punya basic itu Pulang ke kediri tak tanyakan pada dokter-dokter Semuanya mengatakan tidak mungkin dan tidak mungkin sanggup Anda Berat di kedokteran tuh Kecuali satu yang sekarang jadi kepala dinas kedokteran Apa kepala dinas kesehatan Kota Madia Kediri berikan saya satu tas bersama makalahnya karena dia baru dikirimkan oleh ID Kediri ke Bandung untuk bagaimana petata laksanakan peta laksanaan pasien yang terkena HIV diberikan saya itulah saya awal membuat makalah kedokteran Alhamdulillah dari 300 lebih saya diterima di kedokteran spesialis paru kata dia yang sekarang jadi dekan fakultas kedokteran di Siah Kuala Aceh itu teman saya dokter Mulyadi tuh. itu. terus spesialis paru, itu yang sering ngejek saya. Ini spesialis jantung, ini spesialis paru. Kalau saya ini spesialis tahlilan gitu. Jadi semuanya Anda estimate kepada saya, enggak mungkin bisa menyelesaikan toh. Nah, Allah memberikan takdir lain. Enggak apa-apa ini karena ada dokter. Tentu apa yang tak sampaikan ilmiah dari kedokteran. Ya nanti kita sharing. Nah, nah ketika kuliah itu satu semester apa seminggu ada namanya Prof. Nur Rahman, ahli imunologi, Pak Soleh, sampean ngambil imunologi saja, karena banyak ayat-ayat yang bisa kalian angkat. Imunologi itu makanan apa ya? Tapi ketika saya keluar dari kuliah itu 18 orang itu nyopot. Anda itu beruntung. Baru satu minggu sudah ada promotornya. Tapi hanya ngantarkan saya satu semester sudah almarhum karena kena gagal ginjal. Itulah cikal bakalnya kemudian ketika saya tahajud, saya dulu sakit. Kena kanker kulit, dulu enggak putih seperti ini, 14 tahun saya. Ada yang sakit yang 14 tahun. Enggak mungkin Bapak dan Saudara ngundang saya. Karena berbau mulai dari sini. Luka. Kalau biasanya mondok itu gudiken. Ketika di pondok saya enggak gudiken, tapi ketika keluar dari pondok gudiken, saya kira gudik. Tapi ketika ke dokter mesti dikatakan ndak bisa sembuh. Punyaan sampean itu kanker kulit berbau. Ternyata Allah melatih mental kepada saya. Ketika kita belajar tasawuf, orang akan dilatih biar dihina orang, biar dicemooh orang, biar tidak ada ujub merasa dirinya mulia sendiri.